Halo kawan semua, bertemu lagi di channel saya AFF channel-channelnya alam flora dan fauna. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara program akar pada bonsai kelapa. Nah, langsung saja ke tutorialnya kawan-kawan. Jika kawan-kawan sudah memiliki kelapa seperti ini, mestinya lakukan program sayat dulu sebelum melakukan program akar bonsai kelapa kita. Nah, seperti ini bisa dilihat, ini saya program dengan program sayat tapis kawan-kawan. Lakukanlah penyayatan ini kawan-kawan sebelum kita melakukan program akar. Program tapis ini sangatlah mudah kawan. Kita cuma membersihkan tapis yang ada pada pelepah-pelepah bonsai kelapa kita yang akan kita program akar nantinya kawan. Nah, alat atau bahan yang perlu disiapkan dalam program akar bonsai kelapa kita tidaklah sulit kawan. Kita cuma menyiapkan botol mineral bekas seperti ini dan dikasih lubang seperti ini kawan. Dikasih lubang lalu dibelah di atas lubang tersebut supaya seperti ini. Dan berikutnya sediakan potongan kain memanjang seperti ini. Fungsi dari kain ini ialah sebagai penghantar air dari botol ini ke bonsai kelapa yang akan kita program akar nantinya. Nah kawan-kawan, seperti inilah perkembangan program akar dari bonsai kelapa yang berusia kurang lebih 1,5 bulan kawan-kawan. Perkembangan akarnya sudah hampir menyentuh bagian bawah botol. Itu dalam usia 1,5 bulan. Jika semua akar sudah menyentuh dasar botol ini, nantinya akan saya ganti dengan botol yang lebih tinggi lagi. Itu juga sesuai selera kawan-kawan semua ya. Kalau saya di sini masih ingin akarnya supaya lebih panjang lagi. Dalam proses program akar bonsai kelapa saya juga lakukan program sayatnya kawan-kawan, supaya nantinya bonsai kelapa kita daunnya tetap kerdil, tidak memanjang. Ini sudah tumbuh 3 pelepah ya kawan. Sekian dulu video saya kali ini ya kawan-kawan. Kita bertemu di video-video berikutnya.
Tetap dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan.